Selamat pagi, hari ini saya berada di tengah hutan Jemberane, tepatnya di Pos Santen. Ini mulai umbi nih mah? Aing mulai pediden lah. Oh, tumbuh pedidi? Tumbuh pedidi. Karena pedan. Sing merawat-rawat nih langsung gede. Sing merawat. Wih, sing ada perawatan apa? Apalagi yang gue pupuk-pupuk nih. Wah, pemain mau pupuk. Ini paling sih ngomongnya gede umbi. Tapi bubil kataan nih cene. Oh iya, online pesu. Online pesu untuk. Sampai yo warna nak ini mengkat berdur-dur baru yo ini wayah batu kata. Kurang bulan kira-kira umurnya? Ini baru 2 bulan tengah uli moncong. Yang adik bisa tumbuh mai kira-kira kini? Abon kedis kan bunga-bunga bunganya tu kan cok-cok kedis. Terus ulung-ulung utang. Ane pernah liu di tu lah. Ini betain kayu nih, batu kayu gede, gede-gede. Wih. Ini ladang porang. Gede. Ladang porang. Maret mulai nih. Maret 1 bulan mulai. Tapi nak ibu nak cepat. Ini maret gampang mulai. Tu kengke tu adik lung tu tena. Ayo 4 bulan. 15.000 per kilo. 15 basah tapi basah bersih ya. Model tanpa ada tanah. 15.000. Sedangkan di ini jadi 8.000. Wih, jauh saja. 2 kali lipat pindah tangan dari pengepul ke pengepul. Ini tu besar ni. Ini bibit umbi. Wih, bibit umbi. Walaupun kena yo berbagi nutrisi, sing masalah. Beradon silo tu ada di pupuk. Eh. Kena masin pang saru. Mana kan liu bun kena na, bun silo tu. Pang saru ngena bibit. Pas ada nyima. Oh, pas dadi moncong tu pas yang ada nak ngemaling. Push ribuan ne. Itu lebih biji tu. Kata bunga ni. Ini penyian uling di tu. Anu kene kat kene. Porang. Porang. Tu ribuan dong bu. Wah, ni tak kene. Ini porang nih, tumpang sari ya, liu tanaman sih yang ken. Asalkan tanah, kontur tanah. Apa kan? Panili. Panili. Cibugarum. Cibugarum. Biu. Ben. Konden me bumbu umbian. Kene apa kene tu? Duren, coklat. Duren, coklat. Tabio, tabio misi. Nyambu misi, kacang silo. Lembab tadi malu jang ane kene lensing nyidang memulo. Model pang yo. Ne kan yo lemas ne. Kene ne lemas. Nyanan ke lemas yo. Kene pohon. Len yo jangan di tomas biasa model sing keno air sing keno hujan depan gitu. Pesu yo akah-akah baru. Pemulo yo langsung pas gitu sih nggak mampu, model sih perlu nungguin deh.
Jibo garam jibo kuda kilo aja nih. 27 ya. Basah. Ane basah. Wih. 27.000 per kilo. Ini kira-kira man panen? Ini ngematiang nih. Kene muane nasinya mau. Oh muan. Oh ya muane saya mau buah. Mau buah. Tuh mau ngedlan nih. Sampai ngangon tali tuh. Masih nunggu. Ya neto negereng sampai 45, 40. 45. Makanya harga jugo garum paling. Tapi antara basah aja kering sih sangat turun nih. Sangat lumayan. Sangat lumayan. Tapi emang ringan lah man, dia masih lebihan mas. Jadi dagangan negara ini emang. Kene kenili ini. Malih. Lung yuk kene. Makanya harus jangan tungguan sebenarnya. Nih tumbuh uling biji apa nih? Uling biji kata. Biji kata. Yang tuh kemungkinan umbi nih, gede nih. Oh, umbi. Karena yuto bo berapa kali naik. Lana dadi bungo. Dadi bungo betena liu lan ado entek-entek. Nih moro kena mulo gitu. Selo ke lah isiannya, karena kena ada membongkar selo sama tanam selo. Ini umbi nih pak? Umbi. Asa. Gila anggaritnya. Neng keke. Wih, lumayan. Teluknya kecil tapi umbinya besar. Sebesar telur bebek. Ini misalnya aja. Lain-lain tanah dulu. Umbi porang, Pak. Oh. Umbi porang. Kurang. Karena punya anak mati, melung lah. Tumbuh punya. Tumbuh punya lah. Mau punya anak mati? Punya anak mati, tumbuh lah. Langsung samping. Orang kursus gini. Umbi paling aneh. Memelihara orang. Ini saya paling gini. Ya. Kali kemayur. Tunas kata. Bu garum. Tanduknya nih, tanduk. Ya, tanduk. Ini nih, mari. Yang mudah-mudahan gampang, apa liu hidang apa. Suka hal ini. Tapi suka. Ini harganya 200.000 per kilo. Ini bibit. Umbi. Kalau itu murah. Satu umbi tumbuh. Bu gede sama dalam ubo tumbuh carun ni. Yuk kelas pediden uli umbi na. Kelas pediden makanya berpisah lah jadi. Ya ni amunin nu dah dipotong na. Tadi bagi pat ni dah. Bagi pat. Dalam dah masuk begitu. Dan nenek yo si misi kene. Nidang nenek potong-potong ni bagi pat tu. Nenek pedalam nenek bangil kene malu langsung. Ijan nenek busan dah. Ini mah mune-mune abu deh. Nih. Taruh nih. Ini potong ayo. Dini pesu yuk tunas nih potong. Coba yuk. Yang dalang kene kan nyak yuk bagus deh. Model dongat tegoh nih. Harus ini terus dalang ini. Tunas baru jenik-jenik. 1, 2, 3. Oh ini lakar tunas nih. Tunas. Gitu yuk dah dina. Nah caru tuh yuk dah dina. Beratap yuk. Berdampingan. Oh berarti ini satu umbi nih? Satu umbi lah, tapi udah bu pisah ya. Bu pisah. Pisah dah dia. Lainnya kan umbi nih terbesi gini. Ini lah nih semakin tumbuh gede lah dia. Bu susah mulu nih gini. Tuh betul. Ngali gitu. Sebagai petani. Aman setiap bulan caru aduk
biu kan kita bisa panen tiap bulan. Sing nunggu porang kan. Sing nunggu porang kan. Dan nunggu porang kan apa kan makan bin mandi. Ya, makannya syukur ada juga garum, ada coklat, bidan. Ini juga garum ini masih asah jak porang kan. Lebih waya kan. Menanggap jeni. Mal sawi dasu, itu bu, sekitaran 1 kuintal wakat dan 10 pohon misi. Molas-molas 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo kali 27 2 juta 700. Rp2.700.000 ini ngelah jenis. Ini kan lahan lingkah lenunyo jenis jangin selat 10 meter. Tapi jebuk garum ini, jebuk garum ini ada kanan pengepul? Ada, pengepul tetap ada. Kadang ada kepekon. Kene apa deh, kadang ada kirim ke beleleng ke jauh. Menghasilkan kene buah katak, buah manulung, ton, sing. Pidan nak man. Tapi cenik nu. Oh, cenik lah dia punya anak. Munil lah dia punya anak. Cenik anak sahabin. Karena setiap iyo mati, tumbuh lagi tu semakin ngeden-ngedenan. Garo mulai kuda berapa tahun mulai muluk ini? Maru tahun ni. Tahun ni? Tahun ni maru nak naman. Maru tahun. Tahun tidak boleh, tapi maru nak ngemulu maru tahun. Dan nak maru bertani porang tu maru. Nah, ini lebihan lahan, lahan sawah tu jadian. Jadi porang. Porang. Tapi harus kene ben, menain ben, pangsing banyak kita. Oh, oh, mau pelukku hai harus menean. Cara mulu semangko. Cara semangko. Mango apa dan? Iya, mar mulu semangko bu meklo bu nak kene. Oh ini jaring ini lebih jaring mahal. Jaring itu lebih paling mahal. Jika udah 1 kilo? 1 kilo dan aneh kini jani aji 250 aneh mata. 250? Ini anggun minyak-minyak urut. Apa membedakan kan cewek nih? Cowok nih? Wani nih? Ini cewek nih. Cewek. Ini ragu-ragu nih. Ragu-ragu. Ini paling sih usia 4 tahun, 5 tahun dah. Bumbu buah. Bumbu buah. Anonnya? Kulit agak sepet-sepet pesan. Udah dimakan dok? Ang manisan. Manisan. Anget banget. Wah nih manis-manisan gini itu mungkin min-min tuh. Ini anggur. Kayaknya sih. Tapi bilang anem lemang tepuk olahan itu kan apa denem? Kupas-kupas, rendam 1 malam, aji air cuka sana. Oh, cara-cara ngai pohnya, poh kini itu, poh apa dan manis-manisan. Itu. Oh, itu mara bebehin gula. Gula. Itu bone. Atun ini kan ada zat asam aja, cepat-cepat. Coba. Baru lid ini. Yang bercacat gitu. Cacat gini minyak ya. Cuma lah umbe nih. Cuma umbe nih ya. Ini keput nak sih apa sih? Keput ya. Ini umbe nih tanam len, ini tanam len nyak kok hidup. Cuma push. Kena nih beda. Daun nih agak. Gede. Agak melenan ada daun. Cara di belakang. Oh. Yang umbi tu. Oh yang umbe nih lang daun len. Agak agak berag yang nah. Cuma len tetap ya tumbuh batu kata. Ian sanen ne jemak umben mani ne tetap hidup ya? Tetap hidup. Ya tapi. Oh. Paten kata naman. Oh. Ne senyak memumbi ben mani. Biasa umbi. Ben umbi baru. Oke, okay, tehang mani yan kene. Oh. Saka yan ambeli yo. Ada ambeli ni subuh jadi kene tu dek. Oh, saja. Kan yo di kene naman mani
umbene yo man ben mentik dinas yo. Makanan paling halus sebenarnya. Dibandingkan beli biji itu maklo proses. Padahal maklo yo ngalih gede. Bulan tu tumbuh. Belum ada. Kene padang-padang. Oh padang-padang. Oh yang misi plastik itu sing itu. Sing. Kontur tanah tadi terjaga, lihat hujan kan yuk sing langsung ke tanah. Kontur tanah tadi tetap di luung. Apa ni bibit kopi apa? Kopi. Ah itu. Canggih itu beduran ali wadu bibit kopi. Tahu kah? Dek-dek ngapu kalau sih. Pang pulau-pulauan ada. Pang sari mana cari ni? Segalanya ada. Yang bukan tiada. Nek ah kau nak beli itu. Jauh nek itu tang kajian. Nah, berasa nanti-nanti ya. Kok ada pasir kat? Pas dong kan. Jati, itu teman gue. Jati ada kayu busung pahit. Ya muncul lah, enggak. Ini sebuah malah langsung kan, enggak lihat. Nyuk. Oh. Nyuk kan berhasil. Liar.